Salam sejahtera kepada semua penonton. Pada hari ini bersama saya di channel saya memasak sup ayam bersama sayur petola. Dan pada ketika ini saya sedang memotong sayur petola. Tutup pulang kepada Anda size dan potongannya macam mana. Selepas memotong sayur, saya kemudiannya memasukkannya ke dalam air supaya sayur petola itu sentiasa segar. Sekarang saya memotong ayam. Saya menggunakan ayam saiz sederhana. Saya membuang buntut ayam, membuang kakinya. Bagi yang ingin memasukkan sekali kaki ayam, terlebih dahulu harus dipotongkan kukunya, kemudian dihiriskan seperti itu. Tetapi pada kali ini saya cuma mengambil lutut ayam sahaja. Di bahagian paha, saya memotongnya kepada dua bahagian. Membelah belakangnya. Setelah terbelah, saya potongkan lagi kepada tiga bahagian. Memotong ayam ini ada pelbagai cara. Terpulang kepada Anda bagaimana hendak memotongnya. Ini bukan tutorial yang penuh memotong ayam. Saya cuma ringkaskannya saja. Inilah dia ayam yang telah siap dipotong. Seperti yang Anda lihat, saya menggunakan bawang putih 4 siung dan 1 inci halia. Saya meracik-racikkan saja bawang putih itu dan mengetuk halia. Terpulang kepada Anda berapapun bawang yang hendak digunakan. Di sini saya cuma menggunakan 4 dan 1 inci halia. Dan selepas itu kita hendak memasaknya. Saya panaskan minyak di dalam periuk, lalu menumis bawang putih dan halia tadi. Tumis hingga naik bau. Saya masukkan juga sekali kayu manis dengan bunga lawang. Tumis hingga garing kekuningan dan naik baunya. Kayu manis dan bunga lawang itu berfungsi sebagai menambahkan keharuman di dalam sup ayam dan petola kita. Bahan tumis kita telah pun garing. Sekarang tiba masanya untuk masukkan ayam. Kemudiannya nanti kita gaul-gaulkan ayam itu, seratakan semua bahan. Digaulkan rata. Boleh masukkan air. Di sini saya menggunakan semangkuk air. Terpulang kepada Anda banyak kuantiti mana air yang dimaukan dimasukkan di dalam sup ini. Saya cuma menggunakan semangkuk air dan
dan kemudiannya saya akan tutup hingga mendidih. Apabila telah mendidih, saya memasukkan sayur yang telah dipotong tadi, memasukkan sekali bahan perasa seperti garam, serbuk perasa, serta gula sedikit. Tutupkan kembali sehingga ia mendidih atau sehingga sayur betola kita masak. Apabila sup telah masak, saya menaburkan bawang goreng di atasnya sesuai selera Anda untuk menambahkan lagi aroma sup ayam dan petola ini. Sup ini boleh dijadikan lauk bersama keluarga, sama ada makan malam ataupun makan tengah hari. Kepada semua penonton, saya mengucapkan terima kasih menonton channel saya. Bantulah saya support channel saya, jom like, komen, dan subscribe channel saya. Assalamualaikum dan bye-bye. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang.